Oke, kita lanjut lagi. Tadi seperti biasa kamera Buluk ini nge-crash, nggak tahu kenapa anjir. Udah mah lupa bawa baterai cadangan, malah nge-crash lagi. Emosi bener-bener double-double aja. Kita San Mori pakai decal baru. First time San Mori pakai decal baru. Kan decalnya udah di-review tuh. Sekarang kita lanjut dulu. Ini rombongan udah pada di depan lagi. Tadi benerin apa? Berhenti dulu benerin kamera. Soalnya nggak crash tadi. Tiba-tiba nggak mau ngerekam. Dipencet recordnya. Jadi kita hari ini San Mori bareng di Terus Family. Jadi hari ini kita San Mori bareng di Terus Family dan anak-anak supermoto lainnya. Ya kurang lebih ada 170 orang. Kita rutenya ke 72. Nanti kita lihatlah rombongan di depan. Rame dah pokoknya San Mori minggu ini. Karena banyak yang datang dari luar Bandung pada ikutan semua kan. Lupa bawa baterai. Aduh, baterai cadangan 2 lupa. 2 apa 3 sih, lupa ke bawah anjir. Ya moga aja cukup lah sampai nanti beres acara. Tadi lupa anjir, pada pantesan tadi tuh pas mau jalan kayak ada yang kurang kata. Ternyata pas diingat baterai cuk, baterainya ketinggalan. Tai, mana udah jauh lagi ingatnya. Ngejar rombongan soalnya takut gak kebagian parkiran, apa takut gak bisa masuk nanti kalau jauh dari rombongan. Udah di ini sih booking 72 buat acara hari ini, kurang lebih 170 parkiran udah di booking. Nah ini ada sebagian rombongan di depan nih pada kepisah soalnya banyak, terus ada yang udah duluan di 72 karena takut gak bisa masuk. Bagian yang ketinggalan tuh, ini dari cracker kalau nggak salah. Pokoknya ada cracker Bandung Timur, Bandung Selatan kalau nggak salah. Terus 60 Up Supermoto, Radal Supermoto, sama apanya, BCK Supermoto, WR Bandung Raya. Hitung ya ada berapa itu. Iya, WR Bandung Raya, BCK Supermoto, Radal Supermoto. Ulang. Gak bener hitungnya anjir. WR Bandung Raya, BCK Supermoto, Radal Supermoto, terus cracker Bandung Timur, cracker Bandung Selatan, sama apa lagi nya. Pokoknya ada lagi lah, ada sekitar 7 kalau nggak salah. 7 apa komunitas, 7 klub. Nanti kita lihat aja lah, udah di depan soalnya udah pada jauh kayaknya mah. Tadi pada ngumpulnya di Nilan Hotel Pasteur. Cuma sayangnya tadi bisa karena ke ATM dulu kan. ATM dulu ngisi bensin. Terus ini benerin kamera. Tai ini kamera emang. Penyakitnya kambuh terus.
Moga aja ini udah record lama-lama, terus nanti pas ditekan stop dia nggak nyimpan. Aduh, kayak pengen banting kamera bener aja. Soalnya suka gitu, kadang udah ngerecord lama, pas dipencet stop dia malah nggak nyimpan, malah nge-crash aja, loading terus. Padahal GoPro Hero 10 udah prosesor terbaru, beli mahal-mahal, harga 8 juta masih weh crash. Semoga aja nggak hujan, semoga nggak hujan, semoga nggak hujan. Soalnya kemarin gerimis sih. Woi, 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 woi. Saya seperti merasakan ada rintik-rintik air yang turun jatuh ke bawah. Apakah itu gerimis atau apa? Cok, itu apa yang jatuh anjir? Batang pohon kena helm. Nah, tai mah. Macet anjir, mau ngebut tapi ada rombongan di belakang, gak enak kalau ngebut mah ada rombongan di belakang. Woi, gak sekalian parkir di garis putih pak, ini garis putih kosong nih, gak sekalian parkir sini aja, parkirnya melintang gitu, gak usah, biar gak nanggung gitu, biar sekaligus. Bener anjir gerimis cok, ini mah harus buru-buru, lagi musim hujan anjir. Ya gerimis bener, kita matiin kamera dulu lah. Baru cuci motor padahal gak dicuci sih, ngelap-ngelap doang kan. Ya basah cok, hujan anjir. Bang, kotor nggak? Ini nih. Nggak, takutnya ceret. Nggak terlalu basah, dak. Ayo kita lanjut lagi. Tadi singgah bentar di Faisal. Di ini, sini. Ngambil itu. Anjir motor guys cakep deh, udah ganti dekal baru, dekarnya sekarang dekalnya dekar dekal yang sekarang lebih sangar. Allahu Akbar, hujan dong, semoga di atas enggak. Hujan pergilah, janganlah datang hari ini. Hujan aing mau San Mori. Nanti beres San Mori balik lagi. Dan basah sekalian daripada apa kena gerimis kayak gini mah licin. Lah ini dua orang pada kemana, di belakang kok nggak ada, mana ini dua orang di belakang. Aduh ceret nggak ini, pasti ceret lah, nggak mungkin enggak sih. Jadi buat yang nanya nggak pakai spakbor kayak gini ceret nggak, ya udah pasti ceret. Mau pakai
mau nggak pakai spakbor kayak gini atau pakai spakbor yang kecil yang ada stop lampnya, itu mah tetap ceret. Jadi ya kalau nggak mau ceret, pakai spakbor standar, pakai spakbor orinya, jangan pakai spakbor yang stop lamp 3-in-1 atau yang ya lepas spakbor, karena udah tahu kan resikonya kalau kayak gitu mah pasti ceret. Tuh nungguan dua orang ini dulu lah. Kok nggak datang dari tadi deh. Ini tuh masih setengah delapan, belum ada setengah delapan kayaknya. Masih jam 7:20 kayaknya. 72, rest area 72, kita masuk. Tutup lagi, orang udah anjay, dibukain dong. Gak usah kartis ya, langsung aja ya. Iya. Ah lagi malah orang manggil ah, padahal mah teteh ini. Anjir nih acara R15 semua ini. Rame parah bos. Anjir, kirain mana udah ada di bawah. Enggak, baru naik orang mah. Tadi pada misa rombongan, banyak yang misa. Oke. Anjir, supermoto tah. Arul mana sendiri? Enggak. Sama siapa? Sama itu Bang Faisal tadi tuh. Mas, ini. Anjir, ramai dia, Cak. Ih, kirain orang tadi di nilan dulu anjir. Hah? Kirain orang tadi di nilan dulu. Orang mau buat opening padahal mah. Sekarang ini mana? Itu yang tak apa. Itu tak apa lho orang mah. Anjay, kita lihat ke depan sana tuh, supermoto tuh. Ini banyak yang belum datang, ada sebagian. Anjay, bannernya Dirty Heroes bos. Tuh liatin tuh banner ya, di terus. Korek. Iya. Anjing cuy orang. Ini kemana dua orang? Gak muncul-muncul. Hah? Gak terlalu ceret dalam kalau masih kering gitu mah. Banjir supermoto 72 mah hari ini. Rest area 72 dipenuhi sama supermoto semua, cok, dari depan sampai belakang dah. Itu ada Scoopy, ada R15, jadi gabung ada acaranya R15 juga sama acaranya Scoopy. Tapi paling banyak supermoto sih ini. No to cool no party. Anjay. Bang, coba sebutin nih ada berapa komunitas, Bang? Kurang lebih ada, coba sebutin satu apa? BCK, SMI Bandung, BCK Supermoto. Iya, Cracker Cracker Garut, Bandung Selatan. Cracker Bandung Timur. Iya, terus Cracker Garut juga ada ya? Dari Tangerang. Sistiap. Terus Sistiap Supermoto, Radal Supermoto dari Cracker Jakarta. Bandung Timur. Iya, Cracker Bandung Timur. Kemain lagi sama. Pokoknya banyak mah. Hari ini mah acaranya di Terros. Kamu Pak, ramai. Apa ya? Not to cool, no party. Cubit dulu. Kegiatan ya? Hah? Coba lihat. Pak Yoel mah. Gak pake BH sama mana? Jangan, gue tak bentar lagi. Sob. Kurang ada mana? Ah. Ini HP kan? Rame parah, cok. Ada WR Bandung juga. WR Bandung parkirnya di mana? Oh, di depan situ. WR Bandung. Rame parah hari ini mah, tanggal 6 Februari 2022 San Morinya. Ada berapa orang yang ikut WR Bandung? 15. Lumayan lah.
Tapi ini belum semua datang sih. Masih ada KR Bandung, Cracker Bandung, Bandung Timur belum ada. Cracker Bandung Timur belum datang sama apa tadi. Jadi masih ada yang belum datang. Tapi udah rame kayak gini, cowok udah penuh. Gimana nanti mereka datang mau parkir di mana, anjir. Kita duduk di situ dulu. Ya, pokoknya kalau di total ada sekitar 170 motor lah, 170 orang. Hey, what's up guys? Welcome back to weekend. Ada The Lexir aka Suwili. Mas. Nama Anda siapa, Mas? Nama saya Yudhistira Arnada. Kurang ganteng kudu A Supreme. Hah? Kurang dikat nu ayam mana? Kamera-kamera aing. Nama saya yang edit. Yudhistira. Anjing jaket kayaknya digubuk. Goblok ulah atuh anjing jaket aing goblok. Ai jomblo. Ulah dibahas eta teh di kamera goblok. Oh. Pacar enggak. Tapi yang jomblo ya? Jomblo siapa ya? Hah? Jomblo siapa ya? Ini yang jomblo. Polisi jomblo, halo polisi jomblo. Mau ngomongin? Hah? Enggak kan goblok. Terus yang nge-roasting aing. Ya kan roasting baik, jangan di roasting di sini ya Ima. Cewek kok nggak cuma satu? Dah cewek mah banyak, emang ini cewek banyak pak. Hah? Emang cewek banyak. Kalau cowok baik itu ceweknya satu. Anjir, benernya Dirteros, yang tengah tuh BCK Supermoto. Jadi saya mau bajak dulu kameranya Arul. Di sini ada mobil Fir, Raka juga. Magazin apa? Udah apa aja? Saya dulu dong. Halo Brody. Halo Brody, Brojo. Enggak ada sih Brojo. Jelas anjing. Halo. Tanggapan Anda bagaimana tentang acara sekarang? Keren. Mantap, cihuy. Udah yang keempat kalinya ya lo ajar gini. Enam. Mantap, enam lebih empat. Mantap, Paul. Ini jalan-jalan baru dua kali loh. Udah. Ini jadi apa? Ini menurut ketum gimana ketum? Wah, asik sih acara El Presidente. El Presidente. Arab. Acep pecah. Dio, dia lebih kesibet Dio. Iya, Dio. Terus apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Aiki gimana tanggapan Aiki tentang acara ini? Bingung, weh. Maledak. Bingung. Yo, orang pengendara. Orang mana ya? Theo, bagaimana acara hari ini? Wah, terbawa. Tanggapan TTTT acara sekarang gimana? Interior. Diri. Awal kita nu positif na. Awal. Ay, kaduhungin tapi wah. Tuh liatin tuh supermoto semua bos. Dari belakang sampai depan tuh. Dari depan sampai belakang maksudnya mah. Supermoto semua. Penuh sama supermoto hari ini. Crash area 72, banjir supermoto bos. Motor yang aing review kemarin lagi naik di atas panggung. Itu lagi dipoto sama Tebila. Halo bos. Single bos. Anjay, penuh. Tris, kamu mau ini Tris? Mantap banget, slebel. Lihat celananya udah penuh. Calon istri lagi foto. Dadah. Masa foto sendiri? Biarin udah biasa. Aduh. Thank you.
Okay, sekarang kita nge-record dari atas. Ini R15, rombongan R15. Supermotonya ada semua tuh supermoto. Sampai ujung sana. Campur sama Scoopy dah. Res area 72 banjir selautan supermoto. Rame parah hari ini mah benar-benar. Kemarin yang pertamanya yang kemarin tuh enggak terlalu rame, ya lumayan lah yang kemarin. Sekarang lebih rame lagi sekarang mah. Oke, sekarang kita pada bubar. Ya bukan bubar sih, ke bawah lagi ke Paster, ngopi di bawah. Tapi ini udah ada sebagian yang apa? Ah, ngomongnya kok susah amat sih ini mulut. Tapi ini udah ada sebagian yang balik. Tadi ada berapa ya? Lumayan ada 2 ini kan misalnya. Jadi udah mulai kepapas sedikit. Tapi dah ini masih rame juga sih. Goblok, aing mau naik goblok. Coba yang itu dengar. Hah? Apa? Dapat settingannya. Ini dah. Dengar ya. Dah, dengar. Nanti ngomongin Jack. Ah. Mati anjing. Coba lagi. Coba. Kalau udah nyala. Ah. Woi. Ngok anjing. Ngok. Woi. Enggak ada ngok. Punyain enggak ngok ya? Punyain enggak ngok tuh. Injeksi, Bos. Enggak ngok. Punya mana aku tuh? Coba ya. Ya. Enggak bisa diajak pe balap ya, mah. Enggak bisa pe balap ya, mah. Coba mana duluan. Ada. Tapi air bisa. Bukan gitu, enggak bisa gitu, coba. Bisa. Mati ya. Kita lanjut. Duh, ini baterai kamera tinggal berapa persennya? Banjir, antri. Ya, kita nge-shoot yang masih ada aja lah ya. Kan yang lain udah pada balik tuh, udah pada misah. Ini sisanya lah. Ini juga rombongan belakang. Yang rombongan depan mah udah jauh. Masih lebih banyak lagi rombongan depan tadi. Udah pada di depan jauh. Sisa ini yang di belakang. Tuh, sampai depan anjir. Kita nge-shoot dulu tuh, masih sampai ke depan sana tuh. Moga aja baterainya masih cukup lah ya, sampai ke Nilan. Kalau nggak cukup, kameranya dibanting sama Aing. Nggak ada yang canda. Nggak ada duit lagi buat belinya, cok. Tuh.
rame gitu ya, cok. DRZ yang pernah saya pakai di konten tuh, DRZ-nya udah jadi lagi. Kemarin habis dibenerin dinamo starternya, sekarang udah jadi lagi. Sekarang saya sendiri yang di depan, yang lain udah pada jauh sih, udah pada nyampe ini kayaknya. Rombongan yang di belakang ada berapa orang? Mana nya mereka tadi? Tuh, iya tuh. Manjir rame. Rame gini bos, 1, 2, 3, 4 nggak bisa hitung nih, kebanyakan aja. Ini mah baru cuma sebagian, karena yang sebagian tuh, karena yang sebagian udah pada misah. Cakep bos, cakep bos, cakep, anjir, motornya baru jadi wah, tapi belum masang swing arm. Swing arm-nya apa? Masih harus dibikin posing lagi. Tuh, wuih, cakep. Supermoto jarang nih ring 14. Kapan lagi supermoto ring 14 yo? Anjay. Kaki-kaki nanti full SE. Ini tinggal, oh monosoknya udah dipasang belum? Belum kayaknya. Nanti sama swing arm. Ini masih pakai swing arm standar. Ah, lupa nge-record tadi pas masuknya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini juga udah masuk sih. Anjir, ini replika KTM nih. Cuma mesinnya nggak tahu Tiger atau apa itu. Kaki-kakinya KTM, cop. Bodinya juga, rangkanya juga mirip KTM kayaknya. Bos, helmnya bagus, bos. Bau nih. Hah? LS2-nya. Mana lecet dikit? Gue juga mau jual ini. Ya Allah. Pengen ganti arai. Tuh. Gue kemarin kecelakaan. Jatuh, parah. Mabok. Ih. Anjir, rame gini, cok. Buh, tempat ngopinya nih enak. Ini di daerah Pasteur, Nilan Hotel. Mbak, mesan es teh manis. Eh, jangan es teh manis nih. Teh pucuk ada nggak? Oh, nggak ada deh. Hah? Bang. Bang. Oh. Aduh, ngenah kianya. Mau mesen teh pucuk ada enggaknya? Ih. Aing sendiri yang bom, oh enggak. Kirain aing sendiri yang masuk bawa helm. Dan udah pada bubar semuanya karena udah beres, udah siang sih. Nih anak WR Bandung. Kalau ini mah campur. Ada yang udah apa duluan karena mau istirahat. Nanti mau lanjut balik lagi ke Jakarta, ke Tangerang. Jadi ya udah sisa segini doang. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. Nanti next San Mori lagi, ya nggak tahu kemana, nanti masih direncanain juga. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. Ini kita mau pada balik semua, udah mau siap-siap balik pulang, ngantuk mau istirahat cok. Tadi tidur jam berapa? Jam 4, setengah 5, bangun jam 6 anjir gara-gara alarm. Oke, see you next video. Sweet.
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.